biru. Karena itu lihat aja pemandangannya mendung. Harinya mau hujan ya guys, sudah hujan nih. Sambil bawa kue tadi nih guys, karena kelaparan. Enak itu pemandangannya. Hujan lebat ini ya. Tangannya yang keluarin ya. Lapar kan? Udah hujan guys. Udah hujan ya kalian. Jadi rintik-rintik sih. Jadi rintik. Kalau di sana tuh, yang di sana tuh pasti udah jam hujan lebat. Ini aja udah pakai mantel orang tuh. Udah pakai mantel. Nah, kalau ini ngapain? Ini jalan menuju Padang. Udah mulai tuh guys. Udah bunyi kan? Anjir, udah bunyi dia. 30 km. Iya. Kalau lihat tuh. Gila, ada sungai. Oh, untuk betulin sungai ini kebalannya tuh banyak mesin ya guys. Betulin ini tuh. Ini jalannya luas loh. Luas banget. Tapi sayangnya ini masih di aspal tuh. Masih baru. Pas longsor kemarin. Iya, pas longsor. Jadi sini lebat ya guys. Ah, ibu-ibu sini enggak kebasahan ya guys? Udah terang benderang. Tuh langitnya tuh udah nampak kan sinar matahari yang menerang. Tadi lempar hujannya. Di sini mah di mananya ini? Ini di atas pasar turun lantai. Oh, di atasnya. Cakep rumah ya. Iya. Ih, itu rumah Yaya itu. Rumah Yaya. Ah, ini. Ada pohon durian. Kalau di malam-malam hari sepi banget. Sepi, tidak ada orang. Itu ada terasa loh. Itu sungai. Kayak terasa ya, soalnya kan airnya kan banyak. Bagus ya. Mandi ya? Mandi ya? Tadi lepot hujannya, sini enggak? Iya. Lele tuh, ini airnya. Pengen mandi aku.
Nanti berenang nanti kena batu. Iya, batunya di sana banyak. Di sungai kan enggak banyak. Nah, ini lu mau di mana? Lapar guys, jadi kita mau kue dulu, makan kue gitu. Ini bagusnya lagi. Air terjunnya ya. Air terjun. Pasti banyak ikannya ya kan? Iya lah. Airnya kencang. Kita hanyut. Hanyut? Wah, wah. Kalau kita hanyut langsung mati loh. Soalnya kan banyak batu-batuannya. Jadi kena kepala. Nah, ini katanya Ale. Ayah, itulah enggak tahu. Mengamankan Alex Satria. Wih, di sini ada air nih guys. Apa ini ya? Air apa ini? Air hujan. Ya, air hujan tadi. Tuh, di sana juga ada sawah. Ada orang yang bercocok tanam juga di sana. Mama. Ya, ada emak-emak, ada bapak-bapak, dan ibu. Mama sama bapak-bapak, ibu juga sama ya. Guys, tadi mendung loh. Sekarang udah tiba tuh mataharinya. Jadi kita udah nyampe Sungai Lundang. Sungai. Sungai Lundang. Sungai Lundang. Iya, ada masjid juga tuh di sana, seberangan sana. Di sini banyak hantu dan monyetnya loh. Kalian mau coba kesana? Aduh. Di sini pasti nggak ada banjir ya kan? Kan? Apa sih pas kejadian banjir ke? Enggak ke sini. Lihat guys. Inilah yang pas yang kayak di TV-TV itu. Di sini banyak airnya, guys. Airnya tuh. Ini pada longsor kemarin nih. Iya, ini longsor. Tanahnya digeser-geser ke pinggir. Ini katanya kemarin ada mobil yang kena longsor. Terus dicucinya yang bagian sana yang tadi yang ada pohonnya. Di sana ada juga loh ini. Apa tuh jembatan yang baru dibuat?
rumah makan pondok kita. Pondok kita. Ini katanya, kata orangnya kan di sini udah ada di Padang-Padang tulisan orangnya. Berarti kita udah sampai Padang. Ini kita ke Padang harus memakan waktu 2 jam. Banyak kejadian longsor ya guys. Tadi di sana ada juga tuh bukitnya udah hampir mau roboh gara-gara banjir. Masih lama masaknya guys, jadi kita juga masih lama dong padamnya. Sekian dulu dari Cahaya dan Arumi. Dadah.